pelaut Indonesia. Ya, saya baru membaca komen ya. Ya, ada yang uh, bertanya bagaimana kalau misalnya kita sudah lama uh, tidak berlayar kemudian ingin berlayar lagi. Apakah kita masih bisa berlayar lagi dengan tidak merubah CV terakhir kali waktu kita join, sebelum kita lama beristirahat. Jadi, saya jawab, tentunya masih boleh, masih boleh kita berlayar dengan mengupdate. Semua sertifikat-sertifikat kita yang sudah expired atau sesuai yang diminta oleh perusahaan itu satu. Yang kedua, tentunya mengenai umur, walaupun sudah lama kita tidak berlayar, tetapi umur masih sesuai ketentuan atau syarat yang diminta oleh perusahaan. Seperti di perusahaan saya ini 60 masih ya kalau misalnya di perusahaan lain 55, yaitu adalah ketentuan dari perusahaan mereka. Tetapi kalau masih usia di bawah daripada 55, bagi yang sudah lama tidak berlayar dan mau berlayar, tentunya itu bisa sekali. Nah, kalau misalnya dia akan kembali ke perusahaan yang lama, itu sangat mudah dan tentunya meninggalkan kondite atau rekam jejak yang baik di perusahaan sebelum berhenti. Ada banyak kawan-kawan di perusahaan saya bekerja, eh, baik dari Filipina, dari Indonesia, mereka. Sudah ada yang berhenti tiga tahun, empat tahun, tetapi setelah mereka memutuskan untuk berlayar kembali, itu perusahaan akan mengecek rekodnya pada waktu dia uh, tidak mau join. Kalau misalnya masih hijau, artinya tidak ada cacat di perusahaan, tentunya mereka akan diterima kembali dengan catatan ada lowongan. Itu juga yang saya alami. Nah, kawan-kawan pelaut, apa yang saya mau sarankan di sini? Keuntungan kita pelaut kalau kita bertahan di dalam satu perusahaan atau bekerja lama. Kalau kita memutuskan untuk berhenti sementara, itu perusahaan yang tempat kita bekerja itu dengan mudah menerima kita kembali. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak mempunyai perusahaan tertentu dan akan melamar seperti biasa, seperti banyak orang gitu, atau katakanlah bahwa kita memulai hal yang baru? lagi dan untuk uh, CV apakah kita akan rubah. Nah, kalau saran saya, saran saya ya, kita coba dulu di perusahaan tempat uh, kita bekerja. Nah, kalau yang perusahaan tempat kita bekerja tidak ada lowongan, bolehlah di-update CV kita, bukan mengajarkan yang salah tetapi taruhlah Jangan sampai 10 tahun tidak berlayar Kemudian berlayar Jadi bisa diupdate mungkin di kapal Indonesia Bukan ajar salah Tapi kalau misalnya kita mau kembali ke perusahaan asing Itu bisa aja dilakukan Tetapi tidak disarankan Karena rata-rata perusahaan-perusahaan sekarang Apabila dia melihat CV Kemudian, sudah lama tidak berlayar. Itu dia anggap bahwa orang ini maksudnya akan memulai baru lagi, padahal tidak, karena kita sudah mempunyai pengalaman. Tentunya, jadi eh, tidak ada masalah. Kalau saya pribadi, tidak ada masalah karena mungkin mereka berlaya, berhenti, itu alasan keluarga pada waktu itu. Dan pada saat ingin memutuskan berlayar kembali, mungkin dengan alasan finansial atau keuangan, sehingga memutuskan untuk berlayar kembali, dan itu juga dilakukan oleh senior saya, beberapa orang. Nah, bagaimana strateginya supaya kita diterima uh, kembali? atau diterima dengan perusahaan yang baru ini dengan catatan umur masih produktif ya jadi kirimlah cv sebanyak mungkin di mana perusahaan yang kita akan apply kalau misalnya kita ditelepon atau di interview kenapa lama tidak berlayar bikinlah alasan yang masuk di akal misalnya memutuskan tidak berlayar waktu itu adalah karena benar-benar misalnya mengurus orang tua atau istri sakit atau keluarga begitu ya ya jangan sampai kita juga misalnya berbohong bahwa kita tidak berlayar ya karena sesuatu hal yang kita sembunyikan jangan memberitahukan bahwa oh saya pernah ada masalah di kapal ini kemudian saya memutuskan saya ada berselisih dengan ini saya memutuskan untuk berhenti jangan pernah diberitahukan hal seperti itu jadi kalau mau merubah CV tidak disarankan tetapi boleh dicoba agar supaya menghindari kalau itu jaraknya terlalu lama karena pekerjaan di kapal itu ya kurang lebih sama aja dan tidak ada masalah ya. Kalau tidak mau merubah CV juga boleh. Artinya pada saat di interview kembali kita bisa menyiapkan jawaban yang tepat. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa diterima oleh Kawan yang bertanya di kolom komen, dan mudah-mudahan segera mendapat pekerjaan secepat mungkin agar supaya bisa berlayar kembali. Salam pelaut Indonesia, salam satu jangkar.